Halo adik-adik, halo teman-teman, balik lagi bersama Alima dan Abi di channel Ngebanyol Gaming Kit. Oke, assalamualaikum teman-teman. Halo, tuh kameranya di sana. Baby bus. Baby bus. Oke teman-teman, kali ini Halima mau main pesta apa? Memasak. Baby bus pesta memasak. Ayo deh mainin. Anak-anak, ayo kita mulai pelajaran kita. Hari ini ada teman baru yang bergabung dengan kita. Dia adalah penjaga kesehatan. Dia akan menyarankan beberapa makanan bergizi yang lezat dan sehat. Aku adalah penjaga kesehatan. Anak-anak, ayo kita belajar tentang menu sehat bersama-sama. Penjaga, apa yang harus aku makan? Coba aku periksa. Oke, lagi diperiksa ya adik-adik ya sama dokter. Kamu harus makan robot. Lebih banyak ikan dan wortel. Ikan dan wortel dapat membuat kamu melihat dengan jelas. Tuh, coba diklik deh. Ya. Wortel dan mie telur. Terus campur air, aduk-aduk. Terus deh, waduh, jadi adonan itu. Ayo kita tinggalkan adonan sejenak dan kerjakan bahan-bahan lainnya terlebih dulu. Oke. Kupas wortel itu ya. Tarik. Iya. Sebelahnya itu. Kita kupas wortel teman-teman. Udah. Parut. Wow, jadinya dikit banget ya. Itu telur deh. Makan telur aduk. Setiap hari membuatnya semakin sehat. Kita aduk-aduk telurnya ya. Udah. Nyalain deh, itu kompor. Kegedean gak tuh kompornya? Oh, ada cetakannya deh. Taruh. Goreng. Lihat. Adonan sudah siap. Ayo kita mulai membuat mie. Oh, digiling cincang nih adonannya. Mie adalah makanan yang lezat dan bergizi. Kita rebus mie, wortel masukin, terus apa lagi, aduk-aduk, aduk, pakai sumpit aduknya nih. Tuangin. Wow, enak kayaknya, jadi lapar nih. Mau jadi ramen. Ikan besar wortel akan memberimu pandangan yang lebih terang. Wow, berhasil. Di stik ikan. Stik ikan. Kita buat deh. Tarik keran untuk menghilangkan bekuan es pada biskuit ikan. Ikan adalah makanan yang mengalir, yang lembut dan lezat. Dagingnya kita cuci dulu. Udah, tirisin. Kita tirisin dulu. Ayo kita cari tahu jenis bumbu apa yang dibutuhkan untuk biskuit ikan. Taruh deh. Oh, itu ya. Yang bawah ya. Strawberry. Tarik bistik ikan dan lapisi dengan tepung. Kita tepungin deh dagingnya, daging ikannya. Nyalain kompor, kita masak. Masukin, kita goreng. Nyam. Tunggu deh, belum matang itu, menguning. Nah,
Ini kan susah. Kita angkat. Ayo kita pindahkan ke piring. Yang ke piring. Memakan semua ikan membuat pandanganmu jelas, bahkan dalam keadaan gelap. Lapar. Hidangan bergizi telah siap. Ayo kita sajikan ke teman-temanmu. Nyam nyam nyam. Nyam nyam nyam. Wow. Kita ngasih makan badak. Badak makan ikan coba. Lezat sekali. Lezat sekali. Hore. Penjaga, apa yang harus aku makan? Nasi panda. Biarkan aku menyelesaikan masalah ini. Belum deh, terlalu. Sesuai dengan kondisimu, buah dan sayuran disarankan. Makan banyak buah dan sayuran membantu menjaga kesehatan mulut. Smoothie buah dan oatmeal. Kita bikin buah-buahan deh. Buah apa? Semangka. Semangka. Anggur. Anggur. Pisang. Pisang. Anggur. Anggur kaya akan vitamin juga. Semangka. Semangka manis dan berair. Buah ini bisa menjadi teman baikmu saat musim panas. Kayak sendok ya, bulat-bulat. Udah jadi 4 biji dong pisang. Pisang dapat melancarkan buah air besarmu dan mencegah kegemukan. Geser untuk memotong bahan-bahan. Taruh piling. Apa itu? Beras apa-apa itu? Jagung kah? Bener, masukin di kotak makan ya. Ini dibuka dulu. Lo pakai nasi. Susu itu deh. Susu. Oatmeal adalah makanan padat gizi. Aduk-aduk. Ayo kita lihat apa yang harus kita tambahkan ke oatmeal. Itu tadi anggur. Maka sama pisang ya. Si permen. Campuran buah, oatmeal dan yogurt yang lezat dapat menjaga kesehatanmu. Sup sayuran. Sayuran deh. Tomat. Wortel. Brokoli. 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 Jadi suka brokoli enggak? Memakan lebih banyak wortel dapat membuat matamu lebih cerah. Bukan tuh sebelahnya. Iya. Ini bulat. Nah. Geser untuk memotong bahan-bahan. Terus habis itu cuci tomat. Tomat adalah makanan yang sangat sehat. Kasih ranget. Melupas dia. Keluarkan tomat. Keluarin tomatnya deh. Lepas sendiri dia, kalau enggak dicopotin ya. Geser untuk memotong bahan-bahan. Potong-potong deh, potong. Masih. Brokoli kaya akan vitamin. Bagus itu kesehatan kita. Tarik deh, tarik, tarik. Nah, gitu, tarik. Iya. Nah. Tarik keran untuk menggilas brokoli. Kita tirisin, kita angkat. Ayo kita lihat apa yang harus kita tambahkan ke tangan. Kita rebus sekarang.
Bumbu, kasih bumbu. Enak. Aduh. Kita tuang. Jadi memakan lebih banyak sayuran segar akan menyegarkan napasmu. Hidangan bergizi telah makan. Siap. Ayo kita sajikan ke teman-temanmu. Wah, lahap sekali makannya ya. Lezat sekali. Wih, berhasil. Penjaga, apa yang harus aku makan? Coba aku periksa. Kucing apa anjing deh? Jangan memilih-milih makanan. Kamu harus makan beragam makanan karena dapat membuat kamu kuat. Bakso sayuran. Oh, bakso sayur. Kita bikin bakso sayur sekarang. Jagung. Kita kupas jagung dulu. Jagung adalah makanan yang sangat sehat. Kacang polong kaya akan nutrisi. Lagi banyak banget. Geser daging untuk memotong bahan-bahan. Daging dapat menjaga tubuh kita tetap bugar. Kita giling dagingnya. Udah. Apaan tuh? Tepung terigu kah? Jagung tuh, jagung yang tadi kita masukin. Kacang polong. Aduk. Awas. Kita cetak. Sedikit tuh ya sayang. Kita masak, enggak, kita goreng ya. Balikkan bakso-bakso itu. Kita balik. Oke, bikin takoyaki nih. Wow. Nggak bisa habis itu yang lainnya. Oh, udah. Makan daging dan sayuran secara seimbang membuatmu bugar dan kuat. Sandwich nih. Sandwich tomat. Sandwich tomat. Pertama tomatnya. Tomat adalah makanan yang sangat sehat. Kita kasih air panas dulu. Ya. Keluarkan tomat. Ya, keluarkan tomat. Kita kupas. Hmm.
digeser untuk memotong bahan-bahan. Matang. Tumbuk tomat. Tumbuk deh. Enggak, begini. Begini. Turun naik turun. Kita tumbuk tomatnya. Roti bergizi. Oh, kita potong roti sini. Makan terlalu banyak tidak dianjurkan. Mangga. Tekan. Ting, bunyi. Bener sandwich tomat ya. Sandwich tomat. Dah, masukin sayuran. Telur. Apa itu? Keju sama daging kan? Terus jadi. Taruh lagi sayuran, telur, sayuran lagi tuh kayaknya tuh daging, bukan keju ya, bukan. Kita hidangkan. Sayuran sehat menjauhkan kita dari penyakit. Hidangan bergizi telah siap. Ayo kita sajikan ke teman-temanmu. Nyam nyam nyam. Makanan sehat itu lezat sekali. Makasih Nona Mimi dan Penjaga. Anak-anak, ayo kita mulai pelajaran kita. Hari ini ada teman baru yang bergabung dengan kita. Dia adalah penjaga kesehatan. Dia akan menyarankan beberapa makanan bergizi yang lezat dan sehat. Aku adalah penjaga kesehatan. Anak-anak, ayo kita belajar tentang menu sehat bersama-sama. Penjaga, apa yang harus aku makan? Biarkan aku menyelesaikan masalah ini. Udah deh kita, ini udah gamenya. Sesuai dengan dulu kondisimu. Oke teman-teman, sampai sini dulu kita review game apa pesta masak Baby Bus-nya ya. Sampai ketemu di video H5 lainnya di channel Ngebanyol Gaming Kids. Assalamualaikum, dadah.